Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi adalah video ilustrasi tentang bagaimana penggambaran kehidupan manusia purba pada zaman dahulu. Tentunya video tersebut sangat berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang, yaitu tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ada berapa fosil manusia purba yang ditemukan dan bagaimana ciri-ciri dari manusia purba tersebut? Mari sama-sama kita saksikan videonya sampai selesai. Manusia purba merupakan makhluk hidup yang mendiami bumi ribuan tahun yang lalu sebelum adanya tulisan atau disebut dengan zaman praaksara. Keberadaan manusia purba ini diketahui melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, sisa tulang belulang, dan artefak. Secara umum, terdapat tiga jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan yang terakhir adalah Homo. Mari kita bahas satu persatu. Jenis manusia purba pertama adalah Meganthropus. Fosil Meganthropus ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936. Dia menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Berdasarkan hasil rekonstruksi, para peneliti kemudian menamakannya dengan Meganthropus Paleo Japonicus, yang berarti manusia raksasa atau manusia bertubuh besar dari Pulau Jawa. Karena manusia purba jenis ini memiliki rahang yang besar dan kuat serta berbadan tegap, Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal dan hidup dengan cara mengumpulkan makan-makanan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Sedangkan ciri-ciri Meganthropus Paleo Japonicus yang pertama adalah otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat, berbadan tegap dan tonjolan tajam di belakang kepala. Yang ketiga, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Dan yang terakhir, manusia jenis ini tidak mempunyai dagu. Manusia purba selanjutnya adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari bahasa Latin, yaitu Pithecos yang berarti kera, dan Anthropus yang artinya adalah manusia. Dan fosil yang ditemukan berupa tengkorak anak-anak oleh Cokro Handoyo di Kepuh Kelagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Tengkorak tersebut mirip tengkorak orang utan, sehingga dinamai Pithecanthropus. Pithecanthropus kemudian dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan terakhir Pithecanthropus soluensis. Pithecanthropus mojokertensis atau yang artinya adalah manusia kera dari Mojokerto. Sedangkan untuk ciri-cirinya adalah pertama, berbadan tegap, tinggi badan sekitar 165-180 cm, alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Yang keempat, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Isi tengkorak diperkirakan antara 750-1300 cc. Dan yang terakhir, belum memiliki tulang dagu. Jenis manusia purba Pithecanthropus selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus. Jenis manusia ini ditemukan oleh Eugene Dobues tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan saat itu berupa bagian atas tengkorak, tulang rahang, dan tulang kaki. Setelah direkonstruksi, terbentuk kerangka seperti manusia karena jenis ini berjalan tegak, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerak. Sedangkan ciri-ciri Pithecanthropus erectus pertama adalah mempunyai bentuk tubuh yang tegap, tinggi badan sekitar 160-180 cm. Dan yang ketiga, pada bagian belakang kepala mempunyai bentuk yang lebih menonjol dibandingkan tipe Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya mempunyai bentuk dagu yang lebih kecil dengan rahang menonjol ke depan, mempunyai volume otak sekitar 900 cc, mempunyai bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet. Yang terakhir adalah memakan tumbuh-tumbuhan dan bergantung dengan alam. Baik, itulah tadi ciri-ciri dari jenis manusia purba Pithecanthropus erectus. Dan yang ketiga adalah Pithecanthropus soluensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald dan Terhard di Ngandong dan Sangiran
tepi sungai Bengawan Solo antara tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis antara lain, pertama, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Tulang keningnya menonjol dan tebal. Hidungnya lebar. Dan yang keempat, rahang bawah yang kuat. Dan yang terakhir, tulang pipi yang kuat dan menonjol. Baik, itulah tadi dua jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu Meganthropus dan jenis Pithecanthropus. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia selanjutnya adalah berjenis Homo. Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibandingkan jenis lainnya. Fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Koenigswald di Wajak, kemudian dilanjutkan oleh Eugene Dubois. Ciri-ciri manusia purba jenis Homo adalah memiliki muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi menonjol, bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang, dan diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Terdapat 3 golongan atau 3 jenis manusia purba berjenis Homo, yaitu pertama adalah Homo wajakensis, atau artinya adalah manusia dari Wajak, yang ditemukan oleh Van Rijsoten pada tahun 1889 di Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Berikut adalah ciri-ciri Homo wajakensis. Pertama, mukanya datar dan lebar. Volume otaknya 1630 cc. Dan yang ketiga, memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Berbadan tegap, letak hidung dan mulut agak jauh, dan terakhir diperkirakan sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang. Yang kedua adalah Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1931. Temuannya berupa tengkorak, dan dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini lebih maju dari Pithecanthropus. Sedangkan untuk ciri-cirinya adalah, pertama, memiliki volume otak 1000 hingga 1300 cc, tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan tubuh yang tegap, struktur tulang wajah yang sudah tidak mirip dengan manusia kera. Manusia purba jenis Homo selanjutnya adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua Flores oleh Peter Brown dan Mike Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003 lalu. Kala itu, manusia jenis ini kerap disebut sebagai hobbit, seperti yang terdapat di film Lord of the Ring, karena memiliki tinggi tubuh sekitar 1 meter dengan ukuran tengkorak seperti anak kecil. Homo floresiensis diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 18.000 tahun yang lalu, dan telah mampu membuat pelaratan dari batu dan memasak dengan api. Baik, itulah beberapa jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Tentunya pembahasan tadi adalah pembahasan yang dibahas dari segi ilmu pengetahuan ilmiah. Karena kalau dibahas dari perspektif agama, khususnya agama Islam, maka manusia pertama yang turun ke bumi adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang memiliki ciri-ciri fisik atau dalam keadaan yang paling sempurna seperti manusia zaman sekarang pada umumnya. Baik, itulah pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.